di daerah pemilihan seluruh Kalimantan Barat, sehingga memang kondisi, tantangan, hambatan pembangunan yang ada di Kalimantan Barat saya paham betul. Kemudian saya memahami karakter masyarakat Kalimantan Barat dari seluruh kabupaten kota, karena memang sudah tugas kami di Kabupaten Barat, dan mudah-mudahan pemahaman karakter ini juga membuat saya semakin bisa menentukan yang pertama prioritas program pembangunan, kemudian yang kedua bagaimana menyatukan seluruh elemen masyarakat agar tetap lengkap, tetap dalam suasana penuh kekeluargaan, sehingga kita bisa membangun Kalbar dengan situasi yang aman dan terus. Mbak, sejauh ini kan kayak dianggap isu-isu negatif yang boleh dipindahkan itu sebenarnya. Kontor itu gimana sih? Saya tidak mau menghabiskan energi untuk meladeni hal-hal seperti itu. Saya pada posisi mengambil sikap, tunjukkan saja kerja keras kita, tunjukkan keseriusan, dan sampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi saya tidak mau meladeni kampanye negatif. Kalau di Landak sendiri mungkin kayak, ya mungkin ada tanggapan negatif karena belum menyelesaikan tugas tanggung jawab sebagai bupati itu mungkin. Pro dan kontra itu saya yakin tetap ada, itu bagian dari proses demokrasi. Tapi mayoritas masyarakat Landak sudah tidak heran lagi dengan bupatinya menjadi gubernur.